Sebelum kita ke paparan-paparan lain, Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perhimpunan Aman Pindaan 2019 bertujuan menjadikan antara lain protes jalanan bukan lagi satu kesalahan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman ketika membentangkan RUU itu untuk kali kedua berkata, Akta Perhimpunan Aman 2012 perlu dipinda bagi memberi lebih ruang kepada hak kebebasan bersuara dan berhimpun selaras perkara 10 Perlembagaan Persekutuan.